Berikut klasemen perolehan medali update SEA Games 2023 hari ini, Minggu 7 Mei 2023. Update medali Indonesia. Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023. Nomor 1 ada Kamboja dengan 19 emas, 11 perak dan 11 perunggu. Nomor 2 ada Indonesia, 8 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Nomor 3 ada Thailand dengan 7 emas, 10 perak, 16 perunggu. Nomor 4 ada Filipina dengan 7 emas, 9 perak dan 14 perunggu. Nomor 5 ada Vietnam dengan 6 emas, 11 perak dan 19 perunggu. Selanjutnya nomor 6 ada Singapura dengan 5 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Nomor 7 ada Myanmar dengan 3 emas, 1 perak dan 10 perunggu. Nomor 8 ada Laos dengan 2 emas, 4 perak dan 7 perunggu. Nomor 9 ada Malaysia dengan 2 emas, 2 perak dan 9 perunggu. Nomor 10 ada Timor Leste, 0 emas, 0 perak dan 1 perunggu. Berikut daftar pemain medali emas hari ini. Rasif Amila Yawin, cabur triathlon. Selanjutnya ada Agus Prayoga, atlet maraton putra. Selanjutnya ada Ogdeta Elvina, maraton putri. Selanjutnya ada Bella Sukma Dewi, cabur MTB XCO putri. Selanjutnya ada Ferry Yudhoyono, cabar MTB XCO Putra. Peraih emas selanjutnya ada Ahmad Zizgi Zaresta, cabar Karate Putra. Peraih emas ke-7 Mani Trisna Dewi Wetan, Dragon Tiger Putri. Selanjutnya peraih emas ke-8 ada Hendro, jalan cepat 20 km putra. Berikut jadwal olahraga SEA Games 2023 Minggu 7 Mei 2023 hari ini. 1 renang air, 2 ada bola basket, 3 ada jangkrik, nomor 4 ada balap sepeda, nomor 5 ada e-sport, nomor 6 ada bela diri cara Jepang, nomor 7 ada karate, nomor 8 ada lari gawang, nomor 9 ada petanokyu, nomor 10 ada sepak bola, nomor 11 ada petankyui, nomor 12 ada sepak takraw, 13 ada tenis lembut, nomor 14 ada aquathlon, nomor 15 ada vovinam.